yang dia nampak, waktu itulah rahmat Allah ditunjukkan gambaran syurga. Allah. Sehinggalah tuan-tuan tengok orang yang nak mati ni kadang-kadang dia macam nak ambil benda tu. Dia nak ambil benda tu. Terjawab sudah ya. Yang selama ini saya tidak tahu, ternyata seperti itu ya guys. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, itulah tandanya dia suka berjumpa Allah, maka Allah suka jumpa dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapatlah rahmat ini. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menghirup nafas udara segar di pagi hari. Alhamdulillah tuma alhamdulillah. Sebelum menonton video ini lebih lanjut ya, alangkah baiknya kita mendoakan ya guys ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kemenangan kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, tanpa berlama-lama kita akan mengaji kembali ya. Selain kita istilahnya memperbanyak ya kegiatan-kegiatan duniawi, tapi imbangilah juga istilahnya kegiatan-kegiatan ukhrawi, yaitu dengan apa? Dengan mengaji, dengan istilahnya memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam kehidupan kita itu adalah ingat mati ya guys ya. Jadi dalam keseharian kita usahakanlah kita ingat mati, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar ya kan daripada guru-guru saya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat mati dalam sehari 20 kali. Kalau kita ni terlalu macam nak ingat sekali je macam susah kan. Allah Allah Allah. Jadi macam kita tu dah terlena dengan kehidupan dunia. Maka daripada itu kita akan mendengarkan sebuah nasihat daripada Ustaz Kazim Ilyas berkenaan dengan tanda-tanda orang nak mati. Ah Allah. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya. Let's go. Kita duk dengar, duk tengok sekarang tu drama. Drama ni mana ada macam dalam cerita hadis. Drama ni nak mati boleh cakap. Relax cakap. Tak percaya tengok cerita hang jebat kena tikam dengan hang tu. Nordin Ahmad tu mengamuk 3 hari tu. Habis 3 hari baru pergi ke rumah hang tu M Amin dengan siput Sarawak. Baru dia buka, "Tuah, dah sampai masanya untuk aku pergi, Tuah." Tuah kata apa? "Jangan lagi jebat, aku belum puas berbicara dengan kau. Yang kamu kata tikam tu buat apa? Udah nak mati, aku belum puas. Itu perlu otak kamu ni." Cuma tengok cerita Han Jebat tu. Dia buka je boleh buka. "Ya Allah, bisanya keris ini tu. Amboi." Boleh cerita macam-macam. Itu cerita Han Jebat 1961. Ni hak drama petang-petang pukul 7. "Suamiku sotong, isteri ku udang, isteri untuk disewa, suami untuk dipajak." Macam-macam drama sekarang. Boleh berwasiat pula waktu nak mati tu. Betul. "Aiman, jagalah mak elok-elok ya. Kalau ayah meninggal, ingat pesan ayah." La ilah. Oi, senang benar matinya. Itu drama. Siap boleh pesan lagi. Orang nak mati, apa jadi? Hidung dia jatuh. Hidung dia jatuh sikit. Balikkan tengok hidung masing-masing. Tegak lagi, okey. Okey, lambat lagi tu. Telinga pun dah gelembang ke bawah. Kulit pun dah kendur. Dan yang paling jelas sekali orang nak mati itu apa? Memandang ke atas. Memandang ke atas. Dia tak tengok dah benda lain. Bila kita tengok dia dah memandang ke atas, kita akan panggil anak-anak dia. "Hey, anak-anak semua. Ayah korang dah memandang ni. Mari, mari." Cucu datang, menantu datang. Semua duduk kutengok memandang di atas. Apa yang dia nampak? Waktu itulah rahmat Allah ditunjukkan gambaran syurga. Allah. Sehinggalah tuan-tuan tengok orang yang nak mati ni kadang-kadang dia macam nak ambil benda tu. Dia nak ambil benda tu.
Kita yang tak faham pula buat turun tangan dia. Mak, mak ngucap mak, mak ngucap mak. Dia angkat lagi tangan dia. Menantu boleh cakap, itu dia cakap. Dia bela saka. Saka bela otak kau. Ah, faham, faham, faham. Ya, ya, ya. Bukan ada-ada cerita guys ya. Maksudnya saya pernah dengar juga orang yang macam tu lah. Tapi orang-orang dia cakap, orang-orang sekeliling dia ni memang punya ilmu macam tu dia cakap. Ah, terjawab sudah ya. Yang selama ini saya tidak tahu ternyata seperti itu ya guys. Allahu Akbar. Dia nampak gambaran syurga, nampak nikmat. Akhirnya dia mati tersenyum. Tuan-tuan tengok kan wajah-wajah orang yang mati tersenyum, cahayanya berpeluh dahinya. Kata Rasulullah, itulah tandanya dia suka berjumpa Allah, maka Allah suka jumpa dia. Allah. Mudah-mudahan kita dapatlah rahmat ini. Sebab tu saya sebut tadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, amin. Mudah-mudahan aku nampak syurga. Sebab kata Rasulullah, ada orang yang bila memandang ke atas, dia tak nampak syurga. Rahmat Allah tak ada masa itu. Dia nampak gambaran dalam neraka. Mata dia terbeliak, mulut dia ternganga, geleng dia, terangkat perut dia, terangkat punggung dia. Waktu itu dia mati dalam keadaan terbeliak, terangkat perut dia, dihempaskan balik di atas pembaringan dia. Kata Rasulullah, orang ini benci waktu dia mati, maka Allah pun benci nak jumpa dia. Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok ada orang nak mati, datang perkumpulan wanita merhaban, datang duduk baca Yasin dekat orang sakit. Bila baca Yasin je tuan-tuan, bergeleng-geleng kepala orang sakit. Orang yang baca Yasin tu persatuan makcik bawang pula. Apa baca Yasin geleng-geleng kepala ni? Ya Allah, astagfirullahalazim. Kak, dia geleng kepala tu bukan dia tak suka Yasin. Akak baca tajwid salah. Dia tu ustaz lah. Dia tu guru tajwid. Saya kira ada apa namanya ya, ada makna di sebalik itu. Ternyata salah saja. Akak pula belasah je baca tu. Tak faham-faham. Aku dah kata dengung. Bodoh betul. Jadi abang-abang kalau nak baca Yasin pada orang nazak, cukuplah seorang baca. Siapa yang paling betul bacanya? Imam. Sila. Tengok-tengok imam tu pula, dia paling tak suka pula. Tolak orang lain. Bilal pula. Yang disukai dia, yang betul bacanya. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang dia tak suka, yang tu lah duduk sebelah dia baca Yasin. Yasin, benda muka kau. Allah, ada je, ya Allah. Lagi sakit orang tua tu tuan-tuan. Sebab itu dua orang ni, yang paling betul bacanya, yang paling baik dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, sudah selesai videonya. Ternyata ini sangat singkat sekali, hanya 5 menit nasihat daripada Ustaz Kazim Ilyas. Yang pertama tu hidung dah turun, mulai turun. Lepas tu telinga kan, daun telinga dah turun. Lepas tu juga tengok-tengok ke atas. Allahu Akbar. Ya Allah, adakah tanda-tanda tu? Semoga kita dapat tengoklah tanda-tanda tu pada kita, sehingga kita lebih mempersiapkan diri macam mana kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay guys, semoga bermanfaatlah untuk kita semua dengan mendengarkan nasihat daripada Ustaz Kazim Ilyas ni. Kita nak tahu sebenarnya macam mana istilahnya kita ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekedar saja kita mengingatkan, menasihati kawan-kawan, dan terutama bagi saya sendiri yang masya Allah jauh daripada kata yang seperti orang-orang yang dikatakan ya. Mungkin kawan-kawan tengok saya macam okey, tapi saya rasa memang tak okey lah macam tu. Sebab apa? Kita ni jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Maka daripada itu, semoga dengan nasihat ni kita boleh apa nama tu memberikan kesadaran bagi rohani kita, bagi jiwa kita ni, agar supaya senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alright guys, itu saja video kali ini. Terima kasih dah tengok video ini.
sampai selesai. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal diri kita sendiri, ya guys ya. Kita yang kita perlukan sekarang adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga imbang antara dunia dan juga akhiratnya kita, insyaallah. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe-nya kepada channel Senyum Ustadz. Link-nya ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.